Lagi dua. Biarlah. Nah, ini. Nah, kita berdua. Nah. Ini tadi punya tetangga bapak sih ya, Pak ya. Iya. Cuma kalau mau yang ngambil satu dua boleh. Cuma saya ngambil satu aja, teman-teman. Rasanya manis. Segar. Segar. Ini kalau ada yang hobi mancing nih, banyak ikannya teman-teman. Ada yang mancing. Terus suara demercik sungai. Nah, masih alami teman-teman. Kalau mau refreshing ya di pedesaan inilah, karena masih alami. Nah, inilah ada perkebunan jeruk juga teman-teman. Banyak sekali.
kuning lembut. Ini lembut nih. Ini kita cobain satu teman-temannya. Kita udah izin. Nih. Ini jeruk BW teman-teman. Aslinya mana, Pak? Kampung Melayu. Kampung Melayu. Jauh juga ya, Pak? Iya. Di sini kebun sendiri, Pak? Enggak, kita buruh kita. Buruh. Iya. Buruh itu cuma mana sistemnya, bulanan apa gimana, Pak? Harian sehari berapa, Pak? Kadang ada yang 30, ada yang 40. Oh, iya, iya. Pasti gitu. Nah, tak dulu, Pak, ya. Jadi, Bapak aslinya dulu mana, Pak? Aslinya Bukit Daun. Bukit Daun? Iya. Bukan dari transmigrasi? Bukan. Oh. Kalau Bapak, ya, Jawa Timur. Gitu, ya, Jawa Tengah. Oh, iya, iya. Lahirnya di sini. Oh, lahir di sini. Lahir tahun berapa, Pak? Tahun 73. Oh, berarti seumuran, Pak. Saya 74. Ah, beda setahun. Berarti tua Bapak. Berarti udah ada cucung? Udah satu. Oh, satu. Kalau saya belum ada, Pak. Baru tamat kuliah. Bapak siapa namanya, Pak? Wage. Pak Wage? Iya. Oh, itulah kalau orang Jawa namanya Pak Wage. Biasanya Pak Wage apa Kliwon, ya, Pak, ya? Iya. Ciri khas orang Jawa. Anu tuh apa tuh anu hari, iya. Anu bulan. Ini teman-teman jeruknya nih, saya kupas dulu ya. Ini jeruk gerga BW ini bisa langsung dimakan teman-teman. Lain halnya sama dengan jeruk BW, jeruk gerga. Kalau gerga itu asam. Dia harus nunggu berapa hari dulu, Pak, ya? Diperam dulu. Diperam dulu. Mm-hmm. Kalau jeruk BW ini langsung ya, dimakan. Ini bisa. Baru metik langsung makan. Ini, Pak. Bagi dua, Pak. Bagi dua. Biarlah. Nah, ini. Nah, kita berdua. Nah. Ini tadi punya tetangga Bapak sih ya, Pak, ya? Iya. Cuma kalau mau yang ngambil satu dua boleh. Cuma saya ngambil satu aja, teman-teman. Rasanya manis. Segar. Ini ciri khas daerah Rejang Lebong, jeruk BW. Dipetik langsung dimakan. Kalau jeruk gerga, sekarang petik, nunggu 2 hari apa 3 hari baru dimakan. Jadi istilahnya diperam dulu teman-teman. Segera.